Siapa di sini yang pengen banget baca buku atau punya hobi baca buku tapi nggak punya duit tuh karena buku mahal gitu ya? Saya punya satu tips di mana saya kadang baca buku gratis dan bukunya banyak banget. Penasaran nggak gimana? Perhatikan. Jadi ada aplikasi gratis dari perpustakaan nasional kita namanya iPusnas nih. Nah, teman-teman bisa download. Di Pusnas kita bisa download ratusan ribu buku dan berbagai macam topik ya. Biografi, budidaya, sastra, dan segala macam. Kita cek ya. Misalkan saya pengen baca buku biografi tokoh nih. Saya klik biografi dan tara, nih biografi-biografi tokoh. Dan ini gratis, teman-teman bisa download. Contoh ya, saya pengen baca biografi Gus Dur nih. Tinggal klik, lalu tinggal borrow, seolah kita minjam bukunya ya. Udah deh, continue. Setelah teman borrow atau pinjam, nah ini teman-teman bisa langsung baca nih bukunya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini kalau di iPad ya, di handphone ya sebenarnya sama aja ya. Oke, nih. Perhatikan, menarik bukan? Jadi gimana? Seru kan? Jadi gimana? Buat teman-teman semuanya yang pengen ngembangin diri, pengen belajar banyak, pengen baca buku banyak, tapi punya kendala finansial, coba deh download iPusnas dan baca buku dari sekarang. Tulis di komentar.